Ribuan pemuda senusantara menggelar Jambore Nasional di lapangan Jambore Nasional Cibubur, Jakarta Timur. Jambore merupakan wujud patriotisme dan nasional anak bangsa untuk cinta tanah air. 2.295 pemuda setanah air mengikuti Jambore Nasional di lapangan Jambore Nasional Cibubur, Jakarta Timur. Jambore digelar sejak 23 Maret hingga 27 Maret 2022. Jambore digelar Barisan Pemuda Nusantara atau BAPERA. Jambore digelar untuk meningkatkan patriotisme dan nasionalisme anak bangsa dalam mewujudkan cinta tanah air. Derasnya budaya asing di era globalisasi memicu BAPERA untuk melaksanakan Jambore tingkat nasional. Ketua Umum BAPERA, Fat El Fous Arafik, mengatakan kegiatan BAPERA tahun 2022 diikuti tim instruktur dari BRIMO Polri. Ya, peserta harapannya bisa mengikuti latihan dengan serius, ya. Ke depan akan menjadi pelatih dan panutan BAPERA di setiap provinsi dan kabupatennya masing-masing. Untuk pesertanya, Pak, tadi berapa banyak, Pak? Tadi dilaporkan oleh Ketua Penyelenggara 2.900.